Saat ini kami mengikuti kegiatan Food Estate. Food Estate ini adalah program yang digalang oleh pemerintah pusat, yaitu dari Direktorat Hortikultura. Intinya untuk membangun pertanian secara integritas, yaitu pertanian yang kita di situ sudah dipersiapkan secara ada off-taker-nya, ada beberapa off-taker, ada beberapa pendampingan dari pihak baik Dinas Pertanian maupun dari Kementerian Pusat. Di sini kami menanam bawang merah, bawang putih, dan cabai. Walaupun untuk bawang merah kami saat ini sudah 57 hektar, untuk bawang putih kurang lebih di angka 200 hektar, dan untuk di cabai kami 12 hektar. Kenapa ada food estate? Supaya ada jaminan pasar. Petani ingin agar produk-produknya yang dihasilkan, ya yang selama ini mereka ini bingung, kalau lagi panen bersama-sama mau dipasarkan kemana. Sekarang kita dengan food estate ini, dengan sistem close loop, kita bekerja sama dengan off-taker, ya, mereka yang akan membeli nanti produk-produk yang dihasilkan oleh petani. Pagi hari ini saya datang ke Kabupaten Temanggung untuk meresmikan 4 embung yang telah kita bangun dari 66 embung yang kita bangun di tahun 2021. Jadi di Kabupaten Temanggung ada 4. Kita harapkan dengan telah siapnya embung-embung yang ada, produktivitas pertanian bisa lebih baik dan juga bisa juga airnya dipakai untuk air baku, rumah-rumah, serta untuk pariwisata masyarakat.